أمدارس الأمجاد يا أمجادي، يا منبع يروي الغليل الصادي. أمدارس الأمجاد يا أمجادي، يا منبع يروي الغليل الصادي. يا روضة للعلم فاح عبيرها، وتعانقت فيها الشذا والكادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain ma ba'du. Insyaallah para ummahat dan ibu-ibu rumah tangga sekalian, hari ini kita berjumpa dalam acara membuat roti yang merupakan satu makanan yang sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dan hari ini kita akan membuat satu buah roti yang sudah mungkin populer di kalangan masyarakat bangsa kita, yaitu roti tawar. Jadi ada beberapa bahan untuk membuat roti tawar. Nah, di antaranya nih adalah tepung terigu, protein sedang yang di pasaran sudah banyak sekali tersedia. Kemudian bahan lain untuk membuat roti adalah ragi instan. Ini adalah bahan yang berfungsi untuk menaikkan adonan roti sehingga roti itu akan bisa naik dengan maksimal dan menghasilkan roti yang lembut. Bahan lain juga ada pelembut roti atau pengempuk roti. Ini juga bahan yang kita pergunakan di dalam pembuatan roti dan dosisnya juga sangat sedikit sekali. Kemudian ada gula pasir yang sehari-hari kita gunakan untuk membuat berbagai jenis minuman. Ini merupakan salah satu bahan yang berfungsi memberikan rasa gurih di dalam pembuatan roti. Kemudian kita memilih juga susu bubuk full cream yang akan membuat rasa roti akan lebih enak. Kemudian garam, ini berfungsi untuk menaikkan daripada adonan roti dan membuat stabil roti pada saat pembakaran. Kemudian kuning telur, ini juga bahan pelembut atau bahan alami yang melembutkan adonan roti. Nah, kemudian bahan selanjutnya adalah mentega atau margarin. Dan yang terakhir adalah air es yang akan kita gunakan untuk mencampur seluruh bahan yang ada di dalam pembuatan adonan roti. Oke, sekarang kita akan mulai. Pertama, bahan yang kita campur adalah tepung. Nah, ini kita masukkan semua 1,5 kg tepung terigu. Kita masukkan garam. Oke, kemudian kita masukkan pelembut roti. Nah, ragi instan. Ini kita masukkan semuanya. Kemudian susu bubuk. Kemudian gula pasir. Oke, kemudian kuning telur juga kita masukkan sekaligus. Kemudian mentega. Kemudian kita masukkan air seluruhnya. Kemudian kita pasang ke dalam mixer. Turunkan. Kemudian kita hidupkan. Oke, dengan kecepatan perlahan dulu untuk membuat bahan-bahan yang ada di dalam mixer ini tercampur. Sesudah seluruh bahan ini tercampur, insya Allah kita akan naikkan kecepatan sehingga proses pengadukan bahan-bahan ini akan lebih cepat. Oke, sekarang sudah bahan sudah mulai tercampur, kita naikkan perlahan. Oke, proses pengadukan mesin ini membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Dan itu tergantung daripada merek daripada mesin. Ada beberapa merek mesin yang membutuhkan waktu hanya 12 menit saja. Ada beberapa bahan mixer yang membutuhkan waktu lebih lama. Misalkan 15 menit, ada yang 20 menit, ada juga yang sampai setengah jam. Itu tergantung jenis mixer yang Anda gunakan. Oke, kita tunggu ya sampai adonan ini betul-betul kalis. Nanti seperti apa kalis kita akan lihat daripada hasil proses pengadukan ini. Kemudian tadi kita menggunakan air es. Nah, air es ini berfungsi sebagai bahan yang menetralisir suhu di dalam pembuatan roti. Kalau kita menggunakan air biasa, adonan itu akan lebih cepat jadi panas. Kalau adonan menjadi panas, maka hasil roti kurang maksimal sehingga hasil roti itu akan lebih kasar dari yang seharusnya. Kemudian bahan-bahan yang kita gunakan dipastikan ada logo halal untuk memastikan kehalalan daripada produk-produk yang kita buat nantinya. Karena makanan halal akan berpengaruh ke badan kita. Kalau badan kita mengandungi makanan-makanan yang halal, insya Allah tubuh kita akan sehat, akan kuat, dan ibadah kita pun akan rajin. Oke, sekarang proses pembuatan roti, adonan sudah menjadi satu, adonan ini sudah mulai menggumpal. Dan kita tunggu lagi nanti sampai prosesnya lebih baik.
Kemudian untuk mengecek apakah adonan ini sudah kalis atau belum, ini mesin kita matikan dahulu. Oke, kemudian kita bisa cek. Kalau masih lengket di tangan seperti ini berarti menandakan adonan belum kalis. Oke, kita tunggu sampai betul-betul kalis. Oke, sekarang sesudah adonan sudah nampak kalis seperti ini, kemudian mixer ini kita matikan dan kita lihat hasilnya kalis atau kan seperti apa. Kemudian kita angkat. Oke. Adonan yang kalis akan nampak adonan itu mengkilap, kemudian permukaan daripada adonan itu halus. Oke, kemudian ini kita ambil adonan. Oke, kemudian kita letakkan di atas meja. Oke. Dia akan lengket seperti di tangan. Nah, salah satu tips untuk membuat adonan tidak lengket adalah tangan kita kita basahi sedikit dengan minyak. Oke. Kemudian kita gunakan untuk memegang adonan, maka adonan ini tidak akan lengket. Meja pun kita olesi sedikit dengan minyak. Seperti ini, kemudian adonan kita letakkan. Nah, teknik membuat roti dengan mesin sekarang ini adalah teknik terbaru. Dahulu orang membuat adonan itu dengan cara dibanting. Ada yang membuat seperti ini. Nah, kemudian seperti ini. Atau ada yang membuat juga dengan cara diuleni. Seperti ini. Oke, itu metode yang ada di zaman dahulu. Sekarang metode ini lebih canggih. Sudah ada mesin, akan memudahkan kita membuat adonan roti. Oke, ketika adonan roti sudah siap di meja seperti ini, kemudian kita uleni. Nah, seperti ini. Kemudian kita bulatkan. Oke, kemudian adonan ketika sudah bulat seperti ini, kita tutup dengan plastik bening. Sehingga adonan bisa naik secara maksimal. Oke, jadi kita tutup seluruhnya. Sehingga tidak akan memungkinkan udara untuk masuk ke dalam adonan ini. Oke, fungsi daripada menutup adonan ini adalah untuk menaikkan daripada adonan roti tersebut. Sehingga rongga roti nanti akan lebih halus. Proses ini bisa kita potong menjadi satu kali proses menaikkan adonan. Tetapi nanti adonannya akan lebih kecil daripada seharusnya. Jadi kita akan membiarkan proses ini menjadi 3 kali sesuai dengan standar untuk pembuatan roti. Karena proses pembuatan roti biasanya terdiri dari 3 proses pengembangan. Pengembangan pertama, untuk roti tawar biasa kita buat selama 10 menit. Kemudian pengembangan kedua kita buat juga sama 10 menit. Dan pengembangan ketiga yang paling lama adalah 1 jam sampai 1 jam setengah. Jadi adonan ini kita biarkan ditutup plastik sehingga adonan tidak akan kering. Karena kalau adonan kering, adonan akan sulit naik ke atas. Oke, para umat sekalian, sekarang setelah adonan kita diamkan selama 10 menit, kemudian adonan ini kita buka. Oke, kemudian adonan ini akan kita potong-potong menjadi 8 biji. Untuk satu adonan, satu loyang, akan kita masukkan 4 biji adonan. Oke, kemudian kita gunakan timbangan digital. Dan ini memang harus karena untuk menghasilkan roti yang betul-betul maksimal. Kemudian adonan ini kita potong. Satu adonan beratnya 118 gram. Ya, sekarang jumlahnya sudah 8 biji. Sudah dipotong, kemudian kita bulatkan. Sampai betul-betul bulat. Sehingga adonan ini betul-betul padat dan menghasilkan roti yang lembut. Oke, seperti ini. Jadi kita menggunakan 2 tangan. Tapi kalau kita biasa berlatih di rumah, gunakan 1 tangan dahulu. Seperti ini tekniknya. Ya. Tangan tidak boleh terangkat bagian jari-jarinya. Seperti ini. Jadi proses pembulatannya akan maksimal. Oke, sesudah seperti ini, kemudian kita tutup lagi dengan plastik. Kita biarkan lagi selama 10 menit untuk membuat adonan naik lebih besar lagi dari semula. Oke, adonan betul-betul tertutup rapat. Kemudian kita tutup dari ini, kemudian di sini. Oke, demikian untuk proses kedua daripada pembuatan roti. Sesudah ini nanti sesudah dia roti ini naik, kita akan
dilas dan dimasukkan ke dalam loyang. Oke, setelah selama 10 menit kita tutup dan kita biarkan naik, roti ini kita akan gilas dan kita letakkan di dalam loyang. Oke, kita buka satu-satu. Sebelum kita gilas, kita adonan ini kita gulung sedikit untuk menghasilkan adonan yang lebih bagus dan lembut. Jadi kita gulung perlahan ke arah dalam sehingga adonannya akan lebih padat dan lebih halus pada saat naik nanti. Kemudian kita akan gilas dengan tongkat kayu. Nah, untuk menghindari lengketnya adonan pada tongkat ini kita olesi sedikit dengan minyak goreng. Ini adalah salah satu tips sehingga adonan tidak akan lengket di permukaan kayu. Oke, kemudian adonan kita letakkan di tengah seperti ini. Kemudian kita gilas ke depan dan ke belakang. Seperti ini. Kemudian adonan kita tarik sedikit, kita balik, kemudian kita gulung ke bagian dalam. Oke, yang satu seperti ini. Kemudian seluruh adonan akan kita buat sama seperti ini, kemudian kita masukkan ke dalam loyang yang kita sudah siapkan. Ini adalah loyang adonan untuk roti tawar. Kita buka. Loyang yang kita gunakan adalah loyang yang sudah diolesi dengan margarin sehingga menghasilkan adonan yang tidak lengket ketika matangnya nanti. Kemudian adonan kita masukkan satu dahulu seperti ini. Kemudian kita lanjutkan menggilas yang lain. Kemudian kita gulung seperti semula. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam loyang. Ada cara yang bisa kita lakukan sehingga kita mempercepat kerja, yaitu kita gilas dahulu semuanya. Oke, satu persatu kita gilas seperti ini. Kemudian oke, semuanya satu persatu kita gilas adonan, kemudian kita biarkan. Sesudah adonan kita biarkan seperti ini, kemudian satu persatu kita gulung. Yang kita buat sudah sama sampai habis. Oke, adonan sekarang kita masukkan ke dalam loyang. Oke, satu loyang kita isi dengan 4 adonan seperti ini. Jadi betul-betul adonan ini nanti akan naik seperti hampir mencapai tutup daripada loyang, baru boleh kita bakar. Oke, satu lagi. Satu loyang ini sama dengan 1/4 kilo tepung. Jadi 1 kilo tepung kita akan memperoleh hasil 4 loyang roti tawar. Ini kita tutup sampai tertutup rapi seperti ini. Oke, selesai proses untuk pengembangan adonan kedua. Dan sekarang kita masuk ke proses pengembangan adonan yang ketiga. Jadi ini adonan kita diamkan selama 1 jam sampai 1 jam setengah. Itu tergantung daripada suhu ruangan. Kalau betul-betul suhu ruangannya panas, maka adonan itu akan lebih cepat naik. Kalau kita membuat roti itu malam hari, proses pengembangan akan lebih lama. Jadi kita akan diamkan antara 1 jam sampai 1 jam setengah. Setelah kita menunggu lebih kurang 1 jam sampai 1 jam setengah, adonan ini akan siap kita masukkan ke dalam oven. Oke, adonan sudah naik seperti ini maksimal. Oke, ketika dia sudah menyentuh tutup loyang, kemudian kita masukkan ke dalam oven yang sudah kita panaskan selama lebih kurang setengah jam dengan suhu 180 derajat Celcius dan lama proses pemanggangan selama setengah jam. Oke, kemudian kini kita akan masukkan kedua adonan ini. Oke, kita masukkan, kemudian kita tutup. Oke, suhu dia 180 derajat Celcius. Sekarang kita akan lihat setelah setengah jam apakah roti ini sudah matang atau belum. Oke, ini kita letakkan di atas sini. Oke, kita akan cek sekarang. Oke, sudah matang ya. Oke, ini kita bawa.
Kemudian, oke, sekarang kita cek dahulu. Seperti ini, ya, seperti ini ya. Sekarang kita cek, ya, sudah matang ternyata. Oke. Apabila kita keluarkan langsung, dia akan sangat sulit. Maka kita perlu dihentak seperti ini, sehingga dia sudah terlepas dari loyangnya. Oke. Jadi ya, sudah cantik sekali roti yang kita buat hari ini. Oke, sudah jadi ya roti kita hari ini. Jadi roti kita hasilnya seperti ini, yang sudah matang. Oke, umat sekalian, sekarang setelah roti betul-betul dingin, kita akan potong menjadi beberapa bagian. Sebelum kita potong, ini kita balikkan dahulu, seperti ini. Kemudian ada teknik pemotong adalah kita miringkan dahulu pisau pemotong ini, kemudian kita potong perlahan-lahan. Oke, kemudian pisaunya kita tegak luruskan seperti ini ke dalam. Oke, sampai bagian bawah betul-betul terputus. Oke, kalau terjadi seperti ini berarti adonan memang kurang padat pada saat kita gulung. Jadi pastikan adonan betul-betul padat sehingga tidak ada rongga seperti ini. Pemanggangan yang betul adalah roti itu adalah kuning kemasan seperti ini. Jadi seluruh sisinya sama, kuning kemasan seperti ini. Kalau masih putih, roti itu akan cepat berjamur. Selain itu juga, roti yang dengan warna yang kuning kemasan seperti ini akan membuat kita tetap merasa nyaman makan roti. Sedangkan kalau roti itu masih putih pada permukaan atasnya atau sampingnya, kita makan roti akan cepat kenyang. Nah, ini salah satu tips bagaimana memaksimalkan hasil olah atau hasil jadi daripada roti. Kemudian roti-roti ini pun masih banyak metode pengembangannya, seperti halnya bisa dibuat roti bakar, kemudian bisa dibuat sandwich juga, kemudian bisa dibuat berbagai jenis puding dari satu jenis roti tawar saja. Kemudian roti ini juga bisa diberbagaikan rasanya kalau kita campurkan ke dalam bahan-bahan roti tersebut. Jadi demikian mungkin tips yang kita bisa berikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amadarisal amjad ya amjadi, ya manba'an yarwi al-ghalil as-sadi. Amadarisal amjad ya amjadi, يا منبع يروي الغليل الصادي. يا روضة للعلم فاح عبيرها وتعانقت فيها الشذا والكادي.